بسم الله الرحمن الرحيم. Sa'ad bin Abi Sarh, ini agak unik ceritanya nih. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini, dia adalah saudara susunya Utsman bin Affan. Dia pernah masuk Islam, teman-teman sekalian, di Madinah. Setelah masuk Islam, karena dia pintar nulis, maka dia disuruh nulis wahyu oleh Nabi SAW. Dia termasuk penulis wahyu. Setelah dia diberikan kesempatan nulis wahyu, beberapa ayat ditulis sama dia di tulang-tulang unta pada saat itu, di pelapa-pelapa kurma, di batu, gitu kan. Kemudian dia kembali ke Mekah, izin sama Nabi SAW dengan alasan mau kunjungi keluarganya. Ternyata dia sampai Mekah, dia iklankan dia murtad. Dan dia mengiklankan informasi yang buruk, karena dia mengatakan, kalau Al-Quran yang saya tulis saya ubah-ubah, bodoh tuh muslimin tuh, tertipu dengan saya. Maka Nabi SAW menjawab mengatakan, demi Allah dia yang dusta, dia tidak mengubah sama sekali Al-Quran. Nah ini karena dia ubah Al-Quran, maka Nabi SAW suruh bunuh dia. Ini saudara sepupunya Nabi. Waktu pembebasan kota Mekah, rupanya dia lagi pergi sembunyi. Utsman bin Affan cari, karena ini saudara susunya. Sampai ketemu, kata Utsman, percuma kau lari. Kau masuk dalam 10 orang yang diperintah bunuh. Saya enggak akan bunuh kamu, karena kau saudara susu saya. Sekarang ketemu Nabi, minta maaf. Ada beberapa orang minta maaf, dimaafkan. Masuk Islam. Dia bilang, baiklah, bagaimana caranya? Saya takut terbunuh di tengah jalan. Kata Utsman, pakai cadar. Disuruh pakai cadar, suruh pakai imamah yang besar. Kemudian masuk dalam kemah Nabi SAW. Kebetulan dalam kemah Nabi ada beberapa sahabat, dan salah satu ada sahabat yang sempat mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya ketemu sama Abdullah, walaupun saya temui dia di kiswanya Ka'bah, saya akan penggal lehernya. Kata Nabi SAW, lakukan. Karena memang ini orang boleh dibunuh, kan? Ini orang boleh dibunuh. Waktu masuk dalam kemah, Utsman langsung bilang, tahu nanti bahaya nih, ya Rasulullah, yang bercadar sebelah saya ini adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, saudara sepupu saya, yang pernah masuk Islam murtad. Terimalah Islamnya, ya Rasulullah. Lalu Abdullah karena ketakutan, sodorkan tangannya, minta sama Nabi SAW terima Islamnya. Nabi ternyata enggak mau terima tangannya. Nabi SAW tidak terima tangannya, Nabi diam. Ini saudara sepupunya Utsman bin Affan, gitu kan? Utsman yang bawa. Kata Utsman, ya Rasulullah, Abdullah sudah datang mau masuk Islam, terimalah. Bukan sifatnya Nabi nih, Nabi biasanya pasti langsung menerima, gembira gitu kan. Dia ulurkan lagi tangannya, Nabi tolak lagi yang kedua kali. Enggak sama sekali Nabi salaman sama dia. Orang semua bingung, apa yang harus dilakukan, kenapa Nabi begini. Mereka juga tidak ada yang berpikir untuk ambil inisiatif apa gitu kan. Yang ketiga kali Utsman mengatakan, ya Rasulullah, Abdullah sudah datang mau bertaubat, terimalah, tolong terima gitu. Abdullah ulurkan lagi tangannya, mau salaman sama Nabi, mau minta syahadat. Nabi enggak terima. Nabi tetap diam aja. Nabi enggak kasih tangannya. Akhirnya yang keempat kali, Utsman mengatakan, ya Rasulullah, terimalah demi saya. Maka Nabi SAW waktu Abdullah ulurkan tangannya, pegang syahadat. Waktu keluar Utsman sama Abdullah, kata Nabi SAW, bukankah di sisi kalian ini ada orang-orang yang berakal? Masa kalian enggak lihat tadi saya tolak sampai 3 kali dia syahadat? Mestinya satu orang berdiri, bunuh dia. Karena orang ini harusnya dibunuh. Maka Nabi menghadap ke seorang sahabat yang tadi sempat bersumpah, ya demi Allah ya Rasulullah, kalau saya ketemu Abdullah di kiswah, bergantung saya bunuh, saya penggal lehernya. Kata Nabi, kau kan sudah janji mau bunuh gitu. Kata dia, ya Rasulullah, saya enggak mengerti, coba Anda memberikan saya isyarat mata saja, saya langsung penggal ya Rasulullah. Tapi sekarang sudah syahadat, sudah enggak bisa. Kata Nabi, tidak layak Nabi memberikan isyarat mata untuk membunuh. Enggak. Bunuh-bunuh, jelas bahasanya Nabi. Enggak, gitu kan. Tapi sudah masuk Islam. Ini kisah berhubungan dengan Abdullah, bagaimana dia selamat gitu.